Sudah ada siapa namanya? Andi Septian. Andi Melarang Geng. Oke. Okay. Andi Septian. Kita akan ngasih tantangan lip sync lagu Roma Irama dengan judul Jupri. Judi. Judi lu tahu ya. Oke, okay. Boleh. Tapi saya dengan berpakaian Roma Irama. Oke. Okay. Oke. Okay. Waduh. Lengkap. Eh, kita dandanin. Aduh, wignya. Yoi. Ya. Ini seragamnya. Kostumnya dipakai dulu ya. Bang Roma siap. Nih. Oke. Okay. Gak apa-apa? Aman? Gak apa-apa, aman. Ini saya suka kalau yang orang-orang gini nih. Oke. Okay. Yeah. Eh, salah. Oh, tangan. Buat tangan. Dah, keren banget ya. Satu aja kancingin ya. Nih, sini. Set. Nah. Roma. Terbalik. Ini ciri khasnya loh, ciri khasnya. Rambut. Sip. Mantap. Gigi, dua, tilu. Cocok, cocok. Tinggal jenggotnya ya. Cocok. Ada lakban gak? Yang... aduh. Oke. Oke, Roma Irama. Langsungin gue. Ngomong dulu. Ngomong dulu. Eh, lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyanyikan satu lagu. Lip sync. Oke. Okay. Enggak, dia yang kedosa, yang suara dia. Ngomong iya. Apa aja. Baiklah, untuk itu. Satu lagu, Istri Saleha. Istri Saleha. Menjanjikan untuk menangkan. Menilai dari sisi lip sync-nya, tapi keberanian dan nyali Anda untuk berpakaian seperti ini. Iya. Luar biasa. Selamat. Kita akan memberikan kaso kepada Anda. Kita bisa tolong. Kaso tuh. Iya. Ya. Buat Mas siapa? Andi Septian. Iya, buat Mas Andi Septian. Selamat. Ya, mohon maaf, bajunya mau saya ambil lagi. Aduh, ya. Udah dong gitu doang dia kasihan. Yang boleh dibawa pulang cuma lakban ini aja. Damai itu adalah indah, kita harus bisa menjaganya supaya baik-baik. Damai. Stop kekerasan, stop perang, stop press, stop semuanya. Pokoknya kita harus damai, damai itu indah. Sedangkan indah belum tentu damai. Karena namanya indah belum tentu mau disebut damai. Indah Anggra ini, damai Anggra ini, belum tentu. Jadi kita harus damai. Stop kekerasan. Sebarkan. Ayo kita sebarkan.
Apa itu, Mang? Damai Anggrin. Ayo, kita damai, damai, damai. Kenapa, Mang? Mama kenapa? Ini lagi demo supaya menyebarkan kedamaian. Iya, demo apa? Kedamaian apa? Aja, saya agak rungsing sekarang. Peace dunia. Betul, betul. Jadi kedamaian dunia untuk dunia. Betul, betul harus damai. Banyak perang lagi di mana-mana. Iya. Bom atom kau ledakan, bujur budak diwedakan. Sudahlah. Jadi ini apa tuh, ini susah maksudnya? Saya berdiri aja. Ini susah tuh ada ininya. Jadi gimana ini? Ya pokoknya saya mau menyebarkan kedamaian. Mamang mau menyebarkan kedamaian. Oke, enggak masalah, Mang. Banyak sekali kekerasan. Tapi Mamang harus sadar, Bang. Kita melihat orang perang, kita mau mendamaikan orang lagi perang. Tapi kita harus berkaca ke dalam diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah damai? Back to back sih aja dulu, Mang. Ah, tapi kan damaikan aja dulu diri Mamang. Diri Mamang aja belum damai sampai saat ini. Ayo coba. Iya kan? Ya, tapi saya mencoba. Otak, lagi. Pikiran sama hati masih bercerai. Bercerai. Bagaimana mau damai coba? Minimal teman-teman yang lain. Udah lah, udah mendingan. Gitu. Mamang melakukan hal-hal yang lebih positif aja. Tapi saya kekeh, Rek. Kalau ini memang, ini memang harus. Bahkan akan saya salurkan ke seantero keliling dunia saya. Ya udah terserah Mamang. Mamang mau keliling dunia? Iya, saya mau keliling dunia menyebarkan perdamaian. Karena damai itu indah. Iya. Tapi si Indah belum tentu damai. Iya. Karena Indah Anggra ini belum tentu damai Anggra ini. Iya. Ya. Terserah Mamang. Dan tadi juga si Indah terus yang diomongin. Itu. Karena yang saya ingat si Indah. Itu si damai. Jadi saya akan sebarkan kedamaian. Iya. Terserah Mamang lah. Bila setuju, perlu, Pak. Bila perlu Mamang ajak seluruh orang-orang kalau untuk mendamaikan dunia. Saya mau keliling. Bagaimana caranya pokoknya saya akan sebarkan. Bagus sih. Oke. Oke, saudara-saudara, kita harus tetap damai. Kita harus menjaga perdamaian. Stop perang, stop kekerasan. Berpuluh-puluh orang mati karena peperangan. Bagus, bagus. Pak Sule. Ya. Ini Pak Sule gimana sih beliin handphone saya di luar nggak dapat sinyal, di sini nggak dapat sinyal. Oh. Handphonenya mati apa nyala? Mau apa? Nggak dapat sinyal. Dapat sinyal. Dokumentasi saya. Dokumentasi apa orang handphone nggak ada kameranya? Oh.